let's go. Assalamualaikum YouTube, berjumpa kembali bersama Encik Yo. Baiklah, lama gila aku tak buat video. Sorry, memang aku agak sibuk dengan kerja hakiki aku. Tak sempat nak shoot video, nak buat konten untuk YouTube, tak sempat. Sorry lah, bukan aku saja tak nak buat. So, terima kasih kepada semua yang telah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Aku tak ada apa pun, sekadar kongsi apa yang aku buat saja. Tanpa buang masa, aku direct pada point apa yang aku nak beritahu hari ni. Hari ni aku nak review secara ringkas apa Android box yang aku pakai dan aku test pakai selama 3 bulan ni. Dulu ni aku pakai package yang berbayar lah. Semua orang tahulah. Aku tak perlu aku sebut apa benda yang berbayar tu, stesen berbayar tu. Korang faham je lah. Memang aku dah lama langgan tu, dah berbelas-belas tahun dah. Memang aku jadi pelanggan tetap. Sebenarnya bertukar kepada Android box ni selepas aku upgrade aku punya internet kat rumah aku. Sebelum ni rumah aku dia pakai streaming. Streaming pun speed yang biasa-biasa je lah. 10 Mbps. Aku nak upload video dalam YouTube tu, yelah, memang slow lah. So sekarang ni dia dah upgrade, tempat aku dia dah upgrade, dia dah masuk, dia dah tukar kabel masuk Unify. So aku pun upgrade jugalah aku punya internet kat rumah aku. So aku dah bertukar daripada streaming kepada Unify. So Unify tempat aku ni dia hanya sekadar 100 Mbps sahaja, tak sampai 300. Ada lagi yang sampai 500. Tu area-area lain lah. Tapi area aku ni dia buat sampai 100 sahaja. Okey lah. Nak upload ke, nak download ke, cepat lah daripada sebelum ni. So lepas aku upgrade tu, aku pun bercadang untuk terminate aku punya yang berbayar tu lah. Bercadang nak tukar kepada Android box. Sebelum aku beli tu, aku buat survey dululah. Banyak aku buat survey, aku banding-banding brand-brand lain. So dalam banyak-banyak Android box yang aku survey, dan dibantu juga dengan abang ipar aku lah. Abang ipar aku dia pakai Android box juga, tapi bukan yang aku pakai, brand yang aku pakai ni. Dia pakai brand lain dan dia pun suggest aku ambil brand ni juga. Dia kata lagi bagus daripada yang dia punya. Yang dia punya tu tak perlulah aku sebut apa. Aku malas nak sebut compare-compare ni. So lepas aku subir-subir, aku pun ambil lah brand ini. Brand ni SBI Cloud 3 Pro 8K. 8K dah konon. Sebenarnya mana ada TV kita pun sampai 8K. Movie pun ada ke 8K? Aku rasa tak ada pun. Tapi dia support lah, konon-konon dia support sehingga 8K lah. Itu apa yang diberitahu lah. Kenapa aku pilih SVI Cloud? Kenapa aku tak pilih brand-brand lain? Alang-alang kita beli tu, biar kita rasa puas hati lah. Ini kadang-kadang aku tengok ramai yang beli brand-brand lain lah. Aku tak nak sebut brand tu. Ada kata selalu buffering lah, gambar tak cantik. Tapi yang biasa aku dengar selalu buffering lah. Jadi tu salah satu faktor lah kenapa mempengaruhi aku untuk pilih brand ni. Untuk SVI Cloud ni, dia ada 3 model. Basic, model yang biasa, basic lah. Model pertengahan dan model yang tinggi, yang high specnya. Okay, model yang biasa ni nama dia 3S. Model 3S. Kemudian model yang pertengahan 3 Plus. Dan yang high spec punya yang Pro, yang macam ni. So yang ni aku ambil yang high spec. Okey, dalam tiga-tiga tu apa yang beza dia? Harga pun beza juga. Untuk yang basic tu, dia punya RAM dia 2GB, storage dia 16GB, Wi-Fi dia support hanya 2.4 sahaja. Kemudian dia pakai basic tu dia pakai Android 7. Channel dia kalau tak silap aku, dia tak ada yang live macam movie ataupun channel-channel live macam TV1, TV2. Kalau tak silap aku dia tak ada.
ada. Dia hanya sekadar konsep untuk online YouTube. Macam tu je lah. Lain-lain. Itu untuk model basic. Okay, model yang pertengahan pula. Model 3 Plus. Okay, 3 Plus ni dia sama. RAM apa ni? RAM pula. Storage dia sama. 16GB. RAM pun sama. 2GB. Cuma apa yang lebihnya dia adalah Wi-Fi dia ni dia ada 2 channel. Maksudnya 2.4 dan dia ada 5.8. Aku tak pasti Wi-Fi ada ke 5.8. Bukan 5.0 ke? Aku tak tahu kenapa dia cakap 5.8. Kemudian di Android dia pakai Android 10. Dan untuk model ni dia ada channel live lah. Dia ada movie, kemudian dia ada 1 TV 2 3 Plus punya. Kemudian kita masuk yang 3 Pro. Yang macam ni. Okay, 3 Pro ni dia storage dia lagi tinggi daripada yang dua model yang sebelum ni lah. Dua model yang aku sebut tadi. Storage dia 32GB. Manakala RAM dia 4GB. Kalau yang macam yang pertengahan tadi, 3 Plus tu RAM dia 2GB. Sama macam spek basic 2GB. Tapi untuk yang 3 Pro ni, RAM dia 4GB. So agak tinggi lah. Agak tinggi. Kemudian Android 10 dia pakai. Dan channel dia pun lebih banyak daripada yang basic, yang 3S. Dan banyak-banyak tu memang aku pilih yang ni lah, SBI Cloud 3 Pro. So harga dia berbeza. Yang 3S tak silap aku 300 lebih. Yang pertengahan tu 3 Plus 400 lebih. Kemudian yang ni 8K yang 3 Pro ni 600 lebih. Dia memang agak tinggi sikit. Tapi bagi aku berbaloi lah apa yang ditunjuk tu. Apa yang spek yang so ni ada kotak dia warna biru. Ni contoh dia. Okay. Kemudian kita boleh tengok sini, dia akan beritahu sini YouTube. Ni Wi-Fi dia kata support 2 channel 2.4 dengan 5.0 ni. Kemudian ni dia ada Blu-ray. Blu-ray ni kalau kita tengok movie yang ada Blu-ray, memang gambar dia memang cantik lah, memang lawa lah. So dia support, dia ada Google Play, kemudian CPU 9 core, RAM 4GB, storage 32GB, Bluetooth, Android 10. Okay. Dia punya packaging dia macam ni je, simple je. Ni belakang dia tak ada apa sangat. So sebenarnya tak ada dah barang, tak ada barang dalam ni. Aku punya Android Boy, sebab Android aku kat TV tu aku tengah pasang, aku malas nak cabut. Ni aku tunjuk packaging dia lah. Tunjuk packaging dia dan kemudian apa yang dibagi. Apa yang dibagi dalam kotak ni. Okey, sebentar nanti aku akan tunjuk apa yang dibagi. Bagi aku, so far review aku lah, aku selepas aku guna selama 3 bulan ni, bagi aku, aku puas hati dengan gambar dia, dengan speed dia, dengan bagi aku puas hati lah. Yang puas hati aku gambar dia, memang terang. Memang clear lah. Untuk SBI Cloud ni, gambar dia aku boleh puji lah. Memang okay. Kita pergi dekat TV, aku tunjuk lebih kurang lah. Android box yang SBI Cloud 3 Pro punya. Okay, sekarang ni aku tunjuk apa yang dia bagi dalam kotak tu. Apa ni, peralatan dia lah. Satu dia akan bagi. Okay, ni box dia yang utama sekali. Kecil je, tak besar, kecil saja. Ni antena dia. Antena dia untuk Wi-Fi, signal Wi-Fi. Kemudian dia akan bagi adapter. Kemudian dia punya wire adapter dia ni, kabel HDMI. Kemudian dia akan bagi ni. Ni remote dia. Remote dia ada Bluetooth lah. Ada Bluetooth. Kemudian tak adalah, gitu je lah dia bagi. Box ni dia boleh pakai direct dengan kabel LAN. Tapi aku tak pakai direct kabel LAN. Ni sekarang ni aku pakai Wi-Fi tau. Aku pakai Wi-Fi. Ni antena dia.
Kenapa aku tak pakai kabelan? Sebab kabelan aku ni dia jauh daripada router. Ni router aku kat sini. Agak jauh sekalah. Okey, ni router aku kat sini. Kemudian board dia dekat sini. So agak jauh jugaklah. Aku rasa ada dalam 2 meter jugaklah. Tapi so far aku pakai untuk walaupun sekadar wifi ya. Tapi not bad lah. Laju jugaklah. Tu belum aku pakai direct dengan kabelan. Ni aku pakai wifi pun line dia tarik jugaklah. Kuat jugaklah dia tarik. Ni paparan utama dia lah. Paparan utama dia. Guna dia ada YouTube dan sini dia ada YouTube. Ni Malaysia Live. Malaysia Live ni rancangan yang secara langsung lah. TV 1, TV 2, TV 3 ya. Kemudian dia ada Malaysia VOD. Malaysia VOD ni maksud dia movie-movie yang berada di Malaysia. Okey, kita tengok Malaysia VOD dulu. Apa yang ada dalam ni? Okey, dia start. Starting dia macam ni. Okey, dia akan keluar semua. Banyak movie-movie yang kita boleh tengok. Yang bagusnya SBI Cloud ni dia ada Blu-ray yang macam aku cerita tadi. Gambar memang kau lah. Memang gambar dia memang terang. Contoh dia kita tengok yang ni, Hantu Kak Limah. Hantu Kak Limah ini Blu-ray punya ni. Ni Blu-ray. So kita tekan play. Kita tengok. Okay. So kita boleh fast forward. Memang gambar memang terang puas hati dah. Ni aku forward pun tengok. Dia punya buffering dia pun Tak ada teruk sangat lah. Aku forward terus pergi. Cun je, elok je. Okay, kita back balik. Banyaklah movie korang boleh pilih kat sini. Benda yang aku nak tengok, Indonesia, China, Hong Kong, Korea, Jepun, apa lagi, India, Thailand, semua ada kat sini. Korang boleh tengok. Kemudian kat sini movie kan. Tengok movie. Dan korang juga boleh tengok sekejap. Apa aku tekan ni. Korang juga boleh tengok TV siri. Ada juga kat sini TV siri. Anime. Ini siapa yang minat anime ni? Memang layan lah. Macam aku layan. Biasa aku tak layan sangat lah benda-benda ni. Anime ni adalah satu dua anime yang aku layan. Contohlah kalau korang macam suka anime Inisia D. Okay, kita try cari Inisia D. Ni masalah ya. Tapi style aku pakai keyboard. Aku ada keyboard dia. So tak perlulah aku nak tekan dia punya apa ni, huruf-huruf ni nak search kan. Okay. Taip je kat sini. Indonesia D. Okey, dia keluar semua. Senang pakai keyboard lah daripada pakai. Boleh juga pakai remote ni tapi lambat lah. Nak kena picit satu-satu huruf. Baik taip je, senang. Mouse pun pakai juga, senang nak cari. Ni aku pakai mouse. Klik lah apa yang aku nak tengok. Malaysia D ni movie legend. Contoh je lah contoh. Okay, so apa lagi kita boleh tengok?
Okay, kita tengok yang live. Tengok live. Pakai remote. Okay, kita control pakai remote. Okay, kita pergi ke Malaysia live. Okay, dia masuk. Gambar memang cun lah. Gambar memang cun. So kau nak tengok cerita apa, kau nak tengok cerita apa, semua ada dalam ni. Dia ada macam ni, dia ada favorite playback SGMY ni. Singapore lah, Singapore, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, USA. Buatlah pula ni. Hong Kong, USA, Indonesia, India, Japan, Korea. Ni semua ada kat sini. Dan gambar dia serius, memang aku puas hati, memang aku puas hati. Yang ni favorite ni, kita set lah. Kita set channel apa yang kita nak letak sebagai yang untuk yang kita tengok. Macam ni favorite aku letak ni, ni channel-channel yang aku selalu tengok lah. Okay, ni channel-channel yang aku set, dan aku dah set dah untuk aku tengok. Ni channel-channel dia. Okay, salah satu faktor juga aku pilih SBI Cloud 3 ni sebab movie, contoh lah, movie yang untuk Malaysia live ni, dia ada subtitle Melayu. Ya, dia sebenarnya bukan Melayu sebenarnya. Dia sebenarnya subtitle Indon. Tapi okey lah, boleh faham lah. Tak adalah subtitle tu teruk sangat. Contoh dia aku tunjuk kat sini ya. Okey, aku dengan syarat dia banyak channel tau. HBO macam-macam lah. Kalau korang nak tengok yang ada subtitle, korang pastikan dia ada, alamak hilang, dia ada ID. ID tu maksudnya Indon lah. Dia, aku ambil yang HD, HBO HD Indon. Okay, so dia punya tukar channel pun, buffering dia pun tak lama, sekejap je. Okay, tu ada keluar. Dia sebenarnya subtitle Indon, tapi tak adalah Indon sangat. Adalah perkataan sikit-sikit, bisa ke apa, tu biasalah. Dia akan keluar macam tu. Tapi kau boleh tengok ni, subtitle ni boleh faham lah. Channel sukan confirm ada lah. Aku sukan ni memang wajib, mesti ada. Super Sport, Arena, Eurosport, Fox Sport, HBO Family HD. Banyak dia punya movie-movie yang boleh juga aku tengok. HBO MY ni dia movie yang dialih bahasa Melayu. So far okay, okay, TV 1 lah. Aku tunjuk TV 1 apa yang ada. Dia punya ni gambar yang mencun lah. Aku cerita memang mencun. TV 1, TV 2. TV 3. Tak ada buffering lama, sekejap je dia tukar. Tak adalah lama sangat. Standard lah. Ada buffering-buffering sikit tu, standard lah. Dia bukan macam apa, kita cakap channel yang berbayar tu. Channel yang berbayar tu memang tak ada buffering lah. Ini ada buffering-buffering sikit ni. Biasa lah tu. Lagipun aku pakai wifi, bukan aku pakai direct kabelan. Kabel wifi ni, aku pakai wifi je ni, tak ada direct yang kabelan. Pun dah cukup laju. Okay, tengok TV 3. Okay, ni TV 9. Okay, so pendapat aku memang sepanjang aku guna selama 3 bulan ni, SBI Cloud 3 Pro secara peribadi aku memang puas hati lah. Dari segi kandungan, dia punya speed, dia punya performance, warna dia, color dia, TV dia,
bagi aku puas hati. So kalau korang rasa macam nak pakai Android Box SBI Cloud, korang boleh survey dekat Shopee. Pastikan dekat Shopee tu korang pilih seller yang bertauliah lah, yang jangan main ambil je. Setengah orang dekat Shopee tu, ada setengah seller dia tak ada warranty. Macam aku kat seller Shopee ni, dia ada sediakan warranty selama setahun. Yang penting sekali korang tengok dia punya review lah. Ramai sebenarnya seller dalam tu. Aku review secara bukan detail sangat . Aku lebih kurang . Aku sebenarnya tak suka buat video panjang-panjang. Aku suka video pendek. Ni pun dah berapa minit dah video ni. Jadi ni agak panjang sikit lah . Sebab ni review, sebab kita tunjuk satu persatu. Jadi kalau korang rasa nak pakai TV Android Box, rasa puas hati sikit, kena keluarkan sedikit lebih sikit belanja, aku cadangkan yang pakai yang ni, SBI Cloud 3 Pro. Kalau korang rasa tak ada bajet, boleh pakai brand-brand lain ataupun SBI punya yang model yang basic ataupun yang plus 3 plus 2. Okay. So itu saja kot video aku kali ni. Kita berjumpa lagi pada next video, insyaAllah. Kalau aku ada masa, aku tak busy sangat, aku buat lagi video konten-konten yang lain lah. Biasa je konten yang ramai yang suruh aku buat tu Honda RS aku tu je. Honda RS tu pun lama dah pakai dalam store tu, tak sentuh-sentuh, tak sempat. Tengoklah nanti apa benda yang aku nak buat aku Honda RS tu. Okay, kita jumpa lagi lah pada next video. Okay, Assalamualaikum.